ayo katanya mau makan di McD. Marhaba, balik lagi dengan Rara dan Mama. Qadarullah, saya lagi sakit. Terus dia minta makan McD, tapi tetap aja dia gak makan, guys. Alhamdulillahnya. Kenapa sih dulu kalau aku sakit diajakin ke McD? Ya, biar supaya mau makan. Tapi kan malah pada mau makan, seneng ke McD. Sekarang nurunin cucunya. Cucunya juga kayak gitu, guys. Cucunya kalau sakit ke McD juga sekarang. Jadi bukan anaknya aja, guys, ternyata. Nah, di sini aku lanjut ke Lotte mau beli bingkisan ulang tahun saya yang 5. Aku nggak bikin acara besar-besaran sih, cuman mau bikin bingkisan aja gitu. Nah, di sini tuh kalian lihat sendiri ya, bau-bau Ramadan udah tertera di sini. Banyak banget nih biskuit-biskuit kaleng dan juga sirup-sirup marjan. Oh, udahan sih. Tanggal 2. Cepet banget. Hai, guys. Udah beli apaan, Bud? Gue ditanya mau beli apa? Isinya apa aja? Kita nunggu gratis parkir. Nah, aku mau langsung ke Mako. Di sini aku mau milih-milih kue ulang tahun yang mana kira-kira yang cocok buat ulang tahun Saiha. Aku pilih kue Black Forest karena Saiha paling suka rasa coklat. Nah, ini aku pilih yang ini ya, guys. Masih bareng Mama. Mau yang ini dong, Kak? Yang Black Forest buat besok. Itu keren berapa, Ma? Kita lagi mampir dulu ke Baso Titoti. Kalau di daerahku tuh kayak terkenal banget di bakso Titoti. Mama kelaparan dan nambah nasi. Pakai nasi makannya. Pakai nasi, guys. Kalau di daerah kalian bakso apa yang paling terkenal? Komen di bawah ya. Hai guys, kita lagi ke Alfamart nganterin Mami. Alfamart, Indomaret. Indomaret mau ke ambil tas dulu, guys. Suasananya tuh udah kayak mau puasa, sepi banget. Nah, ini lagi diskon nih, guys. Minyak Sania 27.500. Ini kayaknya yang 1 liter. Dan akhirnya aku sampai rumah juga. Di sini aku langsung aja nih masukin makanannya ke bingkisannya biar siap-siap karena acaranya udah besok. Jadi ceritanya ini requestan saya, pengen banget dirayain di rumah kakek aku. Sebelum kakek aku meninggal, dia udah ngomong mulu kan, dari sebelum dirawat pun dia udah ngomong mulu pengen banget dilihat sama baba kalau ulang tahun. Superstars nih ya, makanan yang dulu dan masih eksis sampai saat ini. Oke, langsung aja kita isi. Kita mau isi ini bingkisannya menggunakan bingkisan Love. Udah dibilang, ayo kita makan-makan di luar aja gitu ya, kan gak usah bikin acara, tapi dia tetap kekeh pengen dilihat sama baba katanya. Jadi ya udahlah ya, kita bikin acara sesederhana aja karena di sini juga masih pada apa, masih rasa duka, masih berduka, jadinya kayak kurang semangat gitu. Guys,
koprok-koprok gitu. Sini guys. Nah, habis itu kita masukin. Di sini ada op. Saya bolak-balik aja, guys. Nih. Op. Kita masukin sini. Kau pakai kacamata dulu ya. Okay. Oke, lanjut. Nah, ini udah nyampe di rumah Baba. Di sini saya motong kue dan minta doa sama saudara-saudara semua supaya saya diberikan kesehatan, panjang umur, jadi anak yang beruntung, menjadi wanita soleha, berbakti kepada orang tua. Terima kasih ya saudara-saudara yang udah datang untuk merayakan hari lahir saya, dan terima kasih juga doa dan kadonya. Oke, cukup sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Soiha, baksonya. Terima kasih Kakak Sakti. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih.